itu saja. Itu pendapat Cik Firdaus. Kata Norman, usaha yang baik beri penghargaan kepada syarikat bas yang bagus. Yang maju makin majulah. Tak salah kalau ada sistem bintang ni. Suzana Ahmad pula, kalau tak ada bintang, susah pengguna nak nilai bas mana yang bagus. Tapi nak tak nak kena naik juga bas tu sebab tak banyak bintang kalau tak ada banyak pilihan bas. Pergi mari, tu je bas yang ada. Dan kiriman Abdul Mujid pula katanya, bila ianya melibatkan sikap, perangai dan ego, ianya sangat sukar untuk diubah. Walau bagaimanapun, saya bersetuju dengan sistem ini. Itu kata Abdul Mujid. Okey, dan kata Nordin pula, letaklah banyak mana bintang pun kalau nak aksiden juga. Okey, tapi itulah kita kata usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan insiden kemalangan berlaku. Mungkin anda ada idea lain, anda boleh kemukakan. Tapi seperti rakan kita kata tadi, hadkan kelajuan sampai 100-100 je. Tak boleh lebih daripada tu. Kena reka khas lah. Kena reka khas. Untuk pedal minyak tu kan, memang tekan macam mana pun, paling laju setakat 100 km sejam. Kadang-kadang saya terfikir,